Budik Satria Jilid 24 Setelah berhenti sebentar, lanjutnya, harapan Beheng Suka tetap tinggal di markas besar, Xiao Te hanya akan membawa enam orang saja Be Bun Hui tersenyum. Engkau akan memilih sendiri ataukah aku yang pilihkan untukmu? Nona Pekli, saudara tu akan kubawa serta, dan tolong Bebeng suka pilihkan dua orang lagi. Aku bersedia membuat pahala untuk menebus dosa, Apakah Xiao Tai Biak bersedia mempercayai diriku selatong lo Tai Tai secara mendadak? Xiao Ling tertawa. Tak usah, meskipun gerak-gerik kita kali ini tidak terlalu rahasia namun kami pun tak akan bekerja secara belakang, jika dapat merahasiakan identitas kita jauh lebih baik. Untuk sementara waktu harap Tong Lo Tai Tai tetap tinggal di sini, aku percaya delapan bagian Kim Ho Ahu Jin akan berhasil mendapatkan obat pemunah dari Sen Hang menanti racun keji yang bersarang di tubuh Lo Hu Jin benar sudah punah. Saatnya belum terlambat bagimu untuk munculkan diri dan memusuhi pihak perkampungan Pek Boa San Chung secara terangan saudara Xiao, termasuk engkau cuma lima orang, masa cukup untuk menghadapi mereka serangan kita kali ini adalah dengan racun menyerang racun, yang diutamakan adalah suatu penyerangan secara mendadak, panah sakti yang menggetarkan jagi tonggoan ki serta peluru sakti liokwich yang masing memiliki keahlian khusus. Aku rasa jika mereka yang mengikuti dirimu pastilah akan memberi bantuan yang sangat besar Xiao Ling tersenyum. Entah saudara Liok dan saudara Tong bersedia atau tidak melakukan perjalanan bersama aku orang Shisiao tanyanya. Tong Goan Ki Dao Liok Wichia sering tak bangun berdiri, jawabnya. Siau Tai Hiap bersedia membawa serta kami berdua hal ini merupakan suatu kehormatan bagi kami, kalian memang kalian berdua bersedia membantu aku orang Shisiao di dalam pergerakan ini, bagaimana kalau sekarang juga kita berangkat, Aku akan suruh mereka siapkan perahu, kata Tonggo Anki dengan cepat ia segera keluar lebih dahulu dari ruangan. Kalau begitu, aku pun mohon diri terlebih dahulu kepada saudara sekalian, kata Xiao Ling. Dengan membawa Tu Tukiu dan Liu Kui yang berangkatlah mereka tinggalkan markas tersebut. Buru Bebun Hai mengejar keluar ruangan, katanya. Saudara Xiao baiklah jaga diri. Eh kau tak usah khawatir, Bebun Hui tak perlu mengantar lebih jauh. Jawab Xiao Ling sambil berpaling. Sesudah tiba di tepi sungai terlihatlah Tonggo Anki telah siap di depan perahunya para jago segera naik perahu dan bergerak menuju ke tepi seberang sementara sarapan bergerak ke tengah sungai Xiao Ling menengadah memandang cuaca lalu berkata. Sekarang waktu sudah menunjukkan kentungan keempat lebih jika dihitung dengan perjalanan yang harus ditempuh sewaktu kita tiba di kuil perinkuan mungkin Fajar telah menyingsing, jika kurang leluasa bertempur di siang hari bagaimana kalau kita mencari tempat untuk beristirahat lebih dahulu dan sergapan itu kita lakukan besok malam saja Liok Kui yang mengusulkan. Tak usah jawab Xiao Liok sambil menggeleng kita harus melakukan suatu sergapan yang sama sekali di luar dugaan mereka Fajar merupakan saat yang paling baik untuk operasi tersebut di udara terang tenderang bukankah asal usul kita bakal diketahui lawan? Kata Tonggo Anki. Asal kita tutup wajah kita dengan kain kerudung siapa yang bisa menebak asal usul kita sementara pembicaraan masih berlangsung perahu kecil itu sudah merapat ke tepian. Xiao Ling segera membawa para jago langsung menuju ke Kuil Pet Koang. Sepanjang perjalanan para jago mengerahkan ilmu meringankan tubuh secepat mungkin, sebelum fajar menyingsing mereka telah di depan Kuil Pet Koang. Dengan sorot mata tajam, Xiao Ling mengawasi keadaan di sekeliling tempat itu lalu dengan suara rendah bisiknya, Ruangan sudut timur laut kuil tersebut merupakan tempat tinggal para jago dari perkumpulan Pek San Chung. tapi masih ada orangkah pada saat ini aku tak berani memastikan ia memandang sekejap ke arah tonggoan Ki serta Liok yang lalu perintahnya Aku harap kalian menjaga di atas atap rumah dan membantuku kami dengan senjata rahasia kalian Tong Coan Ki serta Liok Kui Chiang Mengi akan mereka segera melayang naik ke atas wuwungan rumah dan memilih tempat yang strategis untuk bersiap sedia. Saudara Tu Pengji bungkus wajah kalian dengan kain dan serbu ke dalam sebisanya jangan banyak bicara dengan mereka bisik Xiao Ling kembali dengan suara lirih, klip perak tersenyum, dia ambil keluar secarik sapu tangan dan membungkus sebagian wajahnya, kemudian berkata, Toako, kami harus mengikuti di belakang tubuhmu ataukah masing mencari lawan tandingannya sendiri kita bersama membasmi musuh tangguh kalau begitu, Toako jadi pemimpin dan kami akan membantu dari samping Xiao Ling tersenyum. Pengji, kali ini engkaulah yang memimpin serangan, aku akan membantu kalian secara diam katanya. Pekli Peng segera cabut keluar pedangnya dan berbisik kepada Tukiu dengan suara lirih, Mari kita serbu ke dalam Tukiu cabut keluar pedang pik baja dan gelang perak pelindung tangannya sambil tertawa Ia berkata, dua macam senjata dari aku Tulosem telah menjadi perak yang terkenal sekali pun aku menyaru sebagai apapun asal orang dapat melihat kedua macam senjata ini Mereka akan segera mengetahui siapakah diriku ini engkau cekut kalau mereka mengenali dirimu Siapa yang takut seru Tukio gusar ya segera loncat ke depan dan mulai jejarkan serbuan lebih dahulu. Kedua orang itu dengan cepat menerjang masuk ke dalam ruang kuil. Xiao Ling membuntuti dengan kencang di belakang Tukio serta pekli peng mereka langsung menyerbu ke ruang samping. Dalam pada itu fajar baru mulai menyingsing dari ufuk sebelah timur pemandangan di sekeliling tempat itu dapat terlihat jelas sekali. Baru saja Xialing si sekalian tiga sosok bayangan manusia melayang turun dalam halaman samping seketika itu juga muncullah dua sosok bayangan manusia menghadang jalan pergi ketiga orang itu. Desingan angin tajam menyambar lewat sebatang anak panah dengan tajamnya meluncur memenuhi angkasa. Aduh jeritan kesakitan bergama memecahkan kesunyian. Seorang pria baju hitam menyerang dan roboh terkapar ke atas tanah. Tapi pada detik yang bersamaan itu pintu gerbang ruang tengah terbentang lebar, seorang kakek yang gemuk pendek murculkan diri dengan langkah lebar. Pengji bisik Xiao Ling dengan suara lirih, orang itulah yang bernama Sengsem Kong ilmu silatnya sangat lihai dia tak boleh dipandang enteng. Cahaya berkilauan menyambar lewat, kembali sebatang anak parah meluncur menembusi angkasa langsung mengancam tenggorokan Sengsem Kong Koai kek gemuk pendek itu dengan tangkas menggapai tangan kanannya, dengan suatu gerakan yang manis tahu ia berhasil menangkap anak panah tersebut. Tukiu mengetahui bahwa anak pinah itu dilepaskan oleh panah sakti yang menggetarkan jaga tonggo Anli. Dengan daya kekuatan yang luar biasa dari orang itu ternyata anak parah yang dilepaskan berhasil ditangkap Sengsem Koai dengan begitu gampang hal ini menunjukkan betapa sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki orang itu. Sengsem Sam sangat tenang setelah anak panah itu berhasil ditangkap ia tetap berdiri tak berkutik di tempat semula sorot ternatanya perlahan menyapu sekejap wajah pekli pengserta Xiao Ling kemudian tegurnya saudara sekalian kalau toh kalian berani datang kemari mengapa tidak berani menghadapi kami dengan paras muka aslimu sementara ucapan tersebut diutarakan keluar bayangan manusia berkelebat lewat dari samping kiri kanan ruangan itu dalam sekejap metu di tengah kalangan telah bertambah dengan delapan orang pria kekar yang bersenjata lengkap. Dengan sorot metu yang tajam Xiao Ling mengawasi beberapa orang itu dia lihat Kong Xiang yang terdapat di antara orang itu dalam hatinya pemuda itu segera berpikir, baik Seng Sam Koai maupun Kong Xiang masih berada di sini mungkin mereka belum tahu kalau Chiu Chao Liong sekalian sudah tertimpa musibah, sementara itu Tukiu sedang berseru sambil tertawa dingin. Baik saudara sekalian hanya ada sebuah jalan kehidupan saja yakni membuang senjata dan tidak bersedia diperbudak oleh pihak perkumpulan Pek Hoa San Chung lagi Kalau kalian tak mau mendengarkan nasihatku ini, sekejap metu kamu semua akan tekapar di atas tanah dengan darah bercucuran Sengsem koai tertawa dingin, tiba ia memotong ucapan Tukiu yang belum selesai Hah, heeh, heeh kalau dugaanku tidak keliru, bukankah engkau adalah Tu Oji dari sepasang pardangan dari kota Tiong Chiu? Tebakanmu keliru sahut Pek Sekarang ia sudah menjadi Tu Osan suaranya lengking dan merdu, siapapun dapat mengetahui kalau suara tersebut adalah suara kaum wanita. Seng Sam Ko Ai segera mengerutkan dahinya rapat. Sebenarnya siapakah engkau ia menegur? Aku adalah pencabut nyawa mendadak dia ayun tangannya, dua batang jarum hampeng cia melaksana kilat menyambar ke depan. Seng koai Ai membebaskan ujung yang lebar, segulung hembusan angin pukulan merontokkan ancaman jarum beracun tersebut. Kembali Xiao Ling menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu tatkala dilihatnya pihak lawan sudah membentuk barisan pengepungan yang rapat, dalam hati segera pikirnya, Aku harus melukai dua orang di antaranya lebih dahulu, sehingga barisan tersebut kacau balau tidak karuan. Berpikir sampai di sisi diam ia mengerahkan tenaga dalamnya dan secara beruntun tangan kanannya melancarkan sentilan maut. Dua gulung desiran angin tajam segera meluncur ke depan dengan dahsyatnya. Kekuatan daya serang ilmu jari Siantzi Sinkang dari Gereja Xiaolimsi ini benar luar biasa dahsyatnya. Apalagi serangan tersebut dilancarkan Xiao Ling secara diam, bisa dibayangkan bagaimanakah akibatnya. Dua kali jeritan lengking berkumandang memecahkan kesunyian, masing seorang pria yang berdiri di sisi kiri dan kanan roboh terjengkang ke atas tanah dan tak berkutik lagi. Rupanya Xiao Ling ada maksud mengacaukan lebih dahulu barisan musuh. Oleh sebab itu serangan tersebut dilancarkan dengan sekuat tenaga dan arah yang dituju pun merupakan jalan darah kematian. Sheng Sam Ai sendiri walaupun dapat melihat Xiao Ling menyentilkan tangan kanannya, namun ia sama sekali tak menyangka kalau sentilan jarinya itu dapat melukai orang hatinya tercekat dan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Dalam hati segera berpikir, nampaknya di antara tiga orang yang munculkan diri ini, orang itulah merupakan musuh yang paling tangguh, aku harus berhati dengan manusia tersebut, berpikir sampai di situ, dengan suara dalam ia segera berkata, Hong Heng mari kita bersama menghadapi orang yang ada di belakang itu sambil berkata tangan kanannya dilapkan berulang kali. Bayangan manusia saling berkelebat, Cahaya senjata menyilaukan mata, enam tujuh orang pria yang berdiri di kedua belah samping bersama menyerbu ke depan dan menyerang Tukiu serta Peklipok habisan. Pek Peng dan Tukiu dengan cepat menggetarkan senjata masing-masing menghadapi datangnya serangan maut itu dengan gagah. Hong Xiang menggetarkan senjata tombak berantainya, dengan suatu sentakan tajam ia totok dada lawan. Tombak berantai adalah sejenis senjata yang luar biasa di belakang tombak dipasang rantai yang panjang, serangan bisa dilakukan dari jarak jauh maupun dekat sesuai dengan kehendak hatinya. Xiao Ling tetap melayani musuhnya dengan tangan kosong, ia berdiri tegak di tempat semula terhadap datangnya sergapan dari tombak berantai itu pemuda tersebut sama sekali tidak memikirkannya di dalam hati. Hong Xiang mendengus dingin Teriaknya, keparat, bagus sekali perbuatanmu. Hawa murninya diam ditingkatkan, dengan kekuatannya YNG berlipat ganda tombak berantai itu meluncur semakin cepat ke depan. Xiao Ling masih tetap bersikap tenang, menunggu ujung tombak sudah hampir mengenai tubuhnya, ia baru miring ke samping, tangan kirinya laksana kilat menyambar ujung tombak yang tajam itu. Dengan mengenakan sarung tangan, kulit menjangan, bukan saja pemuda itu tidak takut, tajamnya senjata, dia pun tak usah takut. Keracunan hebat Hong Xi yang termasuk salah seorang jago kawakan yang sudah puluhan tahun lamanya berkelana dalam dunia persilatan. Banyak pertempuran sengit telah dia alami namun belum pernah ia jumpai musuh yang begini berani menyambar ujung senjatanya dengan tangan kosong untuk beberapa saat lamanya ia dibikin tertegun. Gerakan tangan Xiao Ling amat cepat dan cekatan ketika tangan kirinya menyambar ke depan, tahu ujung tombak tersebut berhasil dicekeran olehnya. Hong Xiang merasa terkejut bercampur gusar, sekuat tenaga dia membetot ke belakang. Sementara dalam hati kecilnya berpikir, sekalipun engkau memiliki telapak baja, atau ilmu aduk yang kebal senjata, jangan harap bisa menahan ketajaman ujung tombakku yang berduri naga itu, akan kusuruh engkau merasakan pahit getir di tanganku, siapa tabu kendati pun betotannya sudah dilakukan dengan segenap tenaga. Akan tetapi sikap Xiao Ling masih tetap tenang dan seakan tak pernah terjadi suatu apapun diam pemuda itu mengerahkan tangannya dan balas membetot ke belakang setelah adu betot yang amat seru. Bong Xiang tak kuasa menahan diri tanpa terasa badannya terjengkang maju ke depan semua peristiwa itu berlangsung sekejap mata pada saat yang bersamaan ketika Xiao Ling mencengkeram ujung tombak berantai tersebut sengsem koai bagaikan elang menangkap anak ayam telah menerjang datang dari tengah udara dengan jurus Taisan Yateng atau dihimpit oleh bukit Taisan ya hajar batok kepala Xiaoting. Si anak muda itu menyambut serangan yang datang dari tombak berantai itu dengan tangan kirinya tiada lain adalah bermaksud hendak menghadapi Sengsem Koai dengan tangan kanannya. Melihat datangnya ancaman dari lawan yang menerjang datang ia segera putar telapak kanan dan menyambut datangnya serangan tersebut dagan keras lawan keras. Blaar sepasang telapak saling membentur satu sama lainnya menimbulkan ledakan yang keras. Seng Sam Koai berjumpa litan di tengah udara sesudah bersalto satu lingkaran ia melayar turun kurang lebih lima depa jauhnya dari tempat semula. Xiao Ling sendiri mundur satu langkah ke belakang oleh getaran angin pukulan dari sengsem koai Menggunakan kesempatan yang sangat baik itu, Hong Xiang yang sekuat tenaga membetot kembali senjata tombak berantainya. Tiba Xiao Ling lepas tangan Hong Xiang yang sama sekali tidak menduga akan hal itu secara beruntun mundur 3 4 langkah ke belakang sebelum akhirnya berhasil berdiri tegak. Dengan sinar mata berkilat sengsem Koai mengawasi pihak lawannya lalu dengan suara dingin berkata, jago persilatan yang ada di tolong langit dewasa ini hanya ada beberapa orang saja yang mampu menyambut serangan aku orang Shiseng dengan keras lawan keras engka sungguh hebat engkau terlalu memuji mendadak si anak muda itu menerjang maju lagi ke depan sepasang telapaknya melancarkan serangan berantai. Sengsem Koai tak sudi memperlihatkan kelemahannya, dia pun melancarkan serangan-serangan balasan untuk mengimbangi gerakan musuhnya. Gerak serangan Xiao kian lama kian bertambah cepat, setelah Seng Sam menyambut serangan yang pertama, mau tak mau dia harus menyambut pula serangan kedua dan berikutnya, terpaksa ia menggigit bibir dan menyambut semua ancaman itu dengan sekuat tenaga. Blaam. Blaam bentrokan kekerasan berlangsung tiada hentinya, Suara ledakan bergema saling susul menyusul membuat suasana jadi ramai dan memekikan telinga. Dalam sekejap mata Xiao Ling telah melancarkan delapan buah pukulan berantai, terpaksa Seng Sam Ai pun harus keraskan kepala untuk menyambut kedelapan buah ancaman tersebut dengan keras lawan keras. Selesai beradu tenaga sebanyak delapan jurus dengan musuhnya Seng Sam Koai merasa bahwa darah dalam dadanya bergelora keras peluh dingin membasahi seluruh tubuhnya. Xiao Ling tertawa dingin ejeknya. Engkau hebat juga ternyata sanggup menerima delapan buah serangan berantai ku dengan tenang bersamaan dengan selesainya ucapan tersebut kembali ia lancarkan sebuah pukulan ke arah dada lawan. Seng Sam Ko rupanya mulai menyadari jika ia sambut serangan yang pertama ini maka serangan berikutnya terpaksa harus ia terima terus pada saat itu bila ia tak kuat menahan diri niscaya jiwanya akan melayang karena itu buru badannya berkelit ke samping untuk menghindarkan diri menyaksikan Seng Sam Ko tidak berani menyambut datang serangan dengan keras lawan keras lagi Xiao si Ling segera tertawa dingin dan mengejek hina Seng Sam Ko kamu sudah jerry, ayo sambut lagi seranganku berikut ini, HMM sengsem kok, Koai tidak gubris ejekan lawan, serunya dengan dingin, sebenarnya siapakah engkau berani engkau utarakan namamu engkau tak usah bertanya siapakah aku, tetapi aku dapat memberi kesempatan bagimu untuk bertobat dan kembali ke jalan yang besar, sekarang tempat tinggal kalian sudah diketung oleh para jago dari seluruh kolong langit yang telah berkumpul di kota Tiang Sah. Mengingat ilmu silat yang kau miliki didapatkan dengan tidak mudah. Aku bersedia membuka jaring dan memberi jalan kehidupan kepadamu. Tentu saja asal engkau bersedia melepaskan diri dari pengaruh perkampungan Pek Kho Sian Chung. Dia tidak mencampuri urusan dunia persilatan lagi. Sengsem Ko Ai tertawa dingin. Sebenarnya Sento Acung Chu memandang kemurahan Tian menciptakan umatnya di kolong langit merasa tak tega untuk melakukan pembunuhan secara besaran. Oleh sebab itu ia telah memberi waktu yang cukup lama bagi kalian untuk merenungkan diri dengan harapan kamu semua bisa tahu diri dan perlahan menggabungkan diri dengan perkampungan Pek Hoa San Chung. Sungguh tak dinyana ternyata kalian adalah manusia yang tak tahu diri berani melakukan perlawanan yang nekat. HMM jika tindakan kalian ini membangkitkan hawa gusar dari sento acungcu, mungkin ia dapat merubah keputusannya dan di dalam waktu singkat dunia persilatan akan terjadi perubahan besar, partai persilatan akan hancur dan lenyap dan muka bumi. Pada saat itu kalian akan memperoleh kematian yang mengerikan tanpa tempat untuk kubur besar amatnya limu tegur Ling dengan suara ketus. Sen Hang sendiri pun tidak berani mengatakan kalau ia berambisi untuk menguasai seluruh kolong langit maksud Seng Sem koai yang sebenarnya adalah untuk menakutkan Ling. Siapa tahu si anak muda itu tak sudi menerima gertak sambalnya, hal ini membuat sepasang alis matanya konten berkenyit. Sebenarnya siapakah hengkau kembali ia menegur. Sementara pembicaraan masih berlangsung, jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan kesunyian, seorang pria baju hitam menemui ajalnya secara mengerikan di ujung pedang peklipeng. Hong Xiang yang menyaksikan ilmu silat pihak lawan sangat lihai terutama sekali jurus pedang pekli peng yang begitu aneh hampuh dan sukar dirabah hingga membuat orang tak bisa menduganya sama sekali, tak berani berayal lebih jauh ia miringkan badan dan segera menerjang ke depan. Ilmu silat yang ia miliki sangat dahsyat, terutama permainan jurus tombak berantainya yang luar biasa, setelah ia turun tangan dengan cepat serangan ganas dari Pek, Lipeng dan Tukiu berhasil ditahan dan dibendung olehnya Diam Xiaoling memperhatikan sekejap keadaan medan pertarungan yang sedang berlangsung Kemudian pikirnya di dalam hati, jikalau dilihat dari keadaan pertarungan antara Pengji dengan kawanan bandit yang dipimpin Hong Xiang Mungkin pertarungan tersebut masih harus berlangsung beberapa waktu lamanya Terpaksa aku harus binasakan Seng Koai lebih dahulu untuk menggetarkan hati lawan, berpikir sampai di situ dengan suara dingin ia lantas berkata, Seng Koai aku telah menasehati dirimu dengan kata yang baik seandainya engkau tidak mau juga mendengarkan nasihatku maka itu berani hanya mencari jalan kematian bagi diri sendiri. Ayo loloskan senjatamu aku hendak mencabut jiwamu dalam seratus jurus ucapannya tegas dan mantap sama sekali tidak mengandung nada gertak sambal katakan dahulu siapa namamu kemudian aku pasti akan mengiringi kehendakmu itu ujar Sengsem Koai baik agar engkau bisa mati dengan hati terang aku adalah Xiaoling apa engkau Xiaoling teriak Sengsem Koai terpengah sedikit pun tidak salah Nah, cabutlah senjatamu. Dalam permainan telapak kita belum sempat menentukan siapa menang, siapa kalah. Bagaimana kalau kita beradu pukulan lagi? Baiklah tanpa banyak bicara, si anak muda itu menerjang maju ke depan dan segera melancarkan sebuah pukulan dahsyat. Sengseam Seng Koi ayun telapaknya menangkis ancaman tersebut. Dalam waktu singkat berkobarlah suatu pertempuran yang seru antara dua orang jago lihai itu. Serangan yang dilancarkan Xiao Ling dilakukan dengan gerakan yang sangat cepat bagaikan sambaran kilat. Dalam sekejap mata ia telah melepaskan 20 buah serangan berantai. Setelah mengetahui musuh yang sedang dihadapinya adalah Xiao Ling, Seng Sam Ko Ai sadar bahwa pertarungan sengit yang sedang berlangsung ini menyangkut soal memati hidup bagi dirinya, oleh karena itu, dia pusatkan segenap perhatiannya untuk melayani serangan lawan secara berhati, ia tak berani ambil resiko dan mengutamakan keselamatan jiwa sendiri, apabila bukan terpaksa oleh keadaan jago gemuk itu tak berani menyambut serangan lawan dengan keras lawan keras. Dalam sekejap mata kedua belah pihak telah saling bertempur hingga mencapai 50 jurus lebih. Makin bertempur, Xiao Ling merasa bersemangat dengan sorot mata memancarkan cahaya kilat bentaknya. "Sengsem, Ko Ai hatilah dengan seranganku ini di tengah bentakan keras telapak kirinya membabat ke bawah dengan jurus pukulan Tian Geyel Alein atau awan tebal di langit terbuka sementara tangan kanannya melepaskan sabtu sentilan tajam. Segulung desiran angin tajam meluncur ke depan dengan sangat cepat dan dengan telak bersarang di sikut kanan manusia si season itu. Dalam pada itu Seng Semkoai baru saja akan menggerakkan tangan kanannya untuk menangkis pukulan dari Xiao Ling mendadak ia merasa sikut kanannya jadi kaku dan seluruh lengan kanannya terkulai lemas ke bawah. Ilmu sentilan Sian Ki Sinkang ini merupakan salah satu dari ke-72 macam ilmu sakti gereja Xiaolimsi si bila tenaga dalam berhasil dilatih hingga mencapai kesempurnaan maka serangan tersebut mampu mencabut jiwa manusia dengan suatu totokan ke udara kosong. Kendati pun tenaga dalam yang dimiliki Seng Sam amat sempurna namun ia tak kernampu menahan serangan yang maha besar itu sikut kanannya terasa amat sakit bagaikan patah tulang setelah lengan kanannya terluka tak sempat lagi Seng Sam untuk menghindarkan diri dari datangnya serangan Xiao Ling yang dilakukan dengan kecepatan bagaikan kilat itu. Blaam di tengah benturan yang sangat keras, Pukulan kilat yang dilancarkan Xiaoling itu dengan telak bersarang di bahu kiri Ko Ai. Tenaga pukulan itu cukup dahsyat dan mampu menghancurkan batu cadas. Tulang bahu kiri Ko Ai yang termakan oleh angin pukulan tersebut segera patah jadi dua bagian. Ia mendengus berat dan mundur tiga langkah ke belakang dengan sempoyongan. Sebenarnya Xiao Ling dapat menggunakan kesempatan yang sangat baik itu untuk membebaskan jiwa Seng Sam Koai akan tetapi ia tidak turun tangan lebih jauh sebaliknya malah berhenti, ujarnya dengan suara dingin. Seng Sam Koai, aku hendak membinasakan dirimu hingga kau bisa mati dengan mata meram, Gunakanlah kesempatan ini untuk atur pernapasan dan pulihkan kembali kekuatanmu untuk bertempur lebih jauh. Bahu kiri sengsem Koai telah patah sedang sikut kanannya terluka parah. Kedua tempat itu merupakan persediaan yang sangat penting, sekalipun berhasil disambung dan diobati, paling sedikit dalam 3-5 hari tak mungkin bisa digunakan untuk bertempur lagi. Tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang jago yang memiliki tenaga dalam amat sempurna, ia segera mengepos tenaga dan mendadak meloncat ke udara, dengan cepatnya ia berhasil mencapai wungan rumah. Desingan angin tajam bergema memecahkan kesunyian, sebatang anak panah dengan hebatnya meluncur datang. Buru Sengsem Koai menutul permukaan wuwungan rumah dengan ujung kakinya, ia melayang ke udara untuk kedua kalinya lalu secepat kilat melayangkan diri dari situ. Xiao si yang menyaksikan Sengsem Koai melarikan diri sama sekali tidak melakukan pengejaran, ia tetap berdiri di tempat semula. Plooi, anak panah itu menyambar dalam rumah dan menembusi lantai hingga tembus segagangnya. Bayangan manusia berkelebat lewat Tonggo Anki dan Liok Kui Chiang bersama melayang turun ke tengah halaman. Hong Xiang yang mimpin kawanan bandit bertarung melawan Pek Kli Peng dan Tu Kiu berhasil mempertahankan posisi seimbang tapi setelah menyaksikan Seng Koai melarikan diri dengan badan terluka sementara pihak lawan mendapat bantuan dari jagonya Seng Hati jadi gugup dan gelisah sekali pikirnya dalam hati. Rupanya kalau pertarungan ini dilanjutan lebih jauh pihakku yang bakal menderita kerugian besar, Tonggo Anki dan Liok Kuici yang segera meloloskan senjata dan bersiap sedia maju ke depan untuk membantu Pek Lipeng dan Tukiu Xiao Ling yang menyaksikan hal itu segera tersenyum dan berkata, kalian berdua tak usah repot untuk turun tangan sendiri. Koma jari tangannya menyentil ke segulung desiran angin tajam dengan cepat luncur ke depan. Pelaaan serangan itu dengan telak menghajar lengan kanan seorang pria kekar. Pria itu merasakan lengannya jadi kaku dan tak kuasa lagi senjata tajamnya terlepas dari cekalan. Tukiu yang kebetulan berada di sisinya segera putar senjata piknya dan langsung menusuk dada lawan diiringi menyemburnya darah segar, senjata itu menembusi dada lawan dan mampuslah orang itu seketika itu juga. Xiaoling menyentilkan jarinya berulang kali, Desiran tajam menyambar memenuhi angasa, dengan putaran senjata pedang dan pit dari Pek, Lipeng dan Tukiu, kembali beberapa orang pria roboh binasa dalam waktu singkat dalam gelangang tinggal yang seorang yang masih melakukan pertarungan sengit, tombak berantainya menyerang secara bertubi dengan harapan bisa melindungi keselamatan jiwanya. Xiaoling segera menerjang maju ke depan ia, sambar tombak berantai dari Hong Xiang itu, dan melancarkan satu tendangan kilat yang membuat jago itu jatuh terjungkal di atas tanah. "Tegurnya dengan suara dingin, 'HMM, bagaimana sih kalau ilmu silatmu dibandingkan dengan kepandaian dari sengseng koi? Apakah engkau masih akan meneruskan pertarungan dekatmu?' Perlahan, Hong Xiang bangkit berdiri, ia memandang sekejap ke sekeliling tempat itu." Ketika dilihatnya di antara para jago yang berpihak pada dirinya, kecuali Sang Samkoa yang berhasil melarikan diri, semuanya sudah mati binasa di situ. Segera menghela napas panjang, ia cabuti keluar sebilah pisau belati dari sakunya, kemudian berkata dengan sedih: "Sekalipun Xiao Tai Hyap telah berbuat murah hati dan mengampuni jiwaku, tapi aku tak punya muka untuk berkelana lagi di dalam dunia persilatan." Percuma aku hidup di kolong langit lebih jauh ii putar pisau belatinya dan segera ditusukan ke atas dada sendiri. Dengan enteng Xiao Ling menyentilkan ujung jarinya, segulung desiran angin tajam menghantam di atas pisau belati itu membuat senjata tersebut mencelat dari cekalan dan jatuh ke bawah katanya dengus wajah serius, kalau Hong Heng sudah tahu kalah mengapa engkau harus bunuh diri di kolong langit terdapat banyak tempat yang lain panoramanya bukankah Hong Heng bisa mengundurkan dari dunia persilatan dan hidup secara damai di suatu tempat yang lebih indah ia berhenti sebentar kemudian sambungnya lebih jauh. Lagi pula kalau Hong Heng bersedia kembali ke jalan yang benar aku tanggung para jago di seluruh kolong langit akan menyambut kedatanganmu dengan senang hati, Hong Xie yang tertawa getir. Sekalipun aku punya maksud untuk menerima tawaran dari Xiao Tai Hiap terpaksa yang jiwaku tak bisa hidup lebih dari tujuh hari lagi, tujuh hari kemudian racun keji yang mengeram dalam tubuhku akan bekerja seluruh aurat nadiku akan mengerut dan akhirnya mati, oh ha penderitaan itu bukan bisa ditahan oleh sementara orang, jadi maksud Hong Heng engkau hendak kembali ke perkampungan pekoasan Hoa San Chung Hong Siang Renggeleng. Aku sudah muak dan sebal menyaksikan keganasan dan kekejaman Senbok Hang, aku tak sudi jual nyawa untuk diperbudak olehnya lebih lanjut, ia berhenti sebentar dan menghela napas panjang sambungnya lebih jauh, aai, kedudukanku terlalu rendah, tidak banyak yang ku ketahui tentang rahasia mereka, kebaikan hati dari Xiao Tai Hiap biarlah ku balas pada penitisan yang akan datang tiba ia ayun telapaknya dan menghajar ubun sendiri. Kalau berbicara menurut kepandaian silat yang dimiliki Xiao Ling, dalam jarak yang begitu dekat sebenarnya besar sekali kesempatan baginya untuk memberi pertolongan, tapi berhubung ia tak menyangka sama sekali kalau Hong Xiang mempunyai hasrat untuk bunuh diri yang begitu besar, ditambah pula ia tak tega melihat orang itu menderita siksaan batin karena bekerjanya racun dalam tubuhnya, dalam hati telah timbul ingatan untuk membiarkan dia mati. Pada saat hatinya masih sangsi, itulah Kongshia yang telah menghantam ubun-ubun sendiri dan menemui ajalnya seketika itu juga. Memandang jenazah dari Kongshia yang terdengar, Tukiu berkata, toako aku orang yang mati di tangan kita ini. Sebagian besar terpaksa harus menjadi budak perkampungan." Kok Sancung. mari kita kubur mayat mereka. Serahkan saja satu tahi lemas murni kepada para imam dalam kuil tersebut. Ujar Xiaoling suruh mereka saja yang mengubur jenazah itu suruh mereka tak usah lapor ke pengadilan aku menanti dirimu di luar kuil Tukiu mengiakan dan segera berlalu. Xiaoling dengan membawa klip sekalian berlalu dan kuil itu ketika mereka tiba di pintu kuil Tukiai sudah menunggu di situ. Xiao Tai Hiap. Tonggoan segera bertanya sekarang kita akan pergi kemana? Warung Teh Jicci Tehwan terletak di tepi jayan besar kita tak bisa turun tangan di siang hari bolong sekarang kita cari rumah penginapan untuk beristirahat dahulu malam nanti kita baru satroni Warung Teh Jicci Tehwan beberapa orang itu segera mencari rumah penginapan dan beristirahat sehari 34 penuh ketika malam menjelang tiba mereka baru berangkat menuju ke Warung Teh Jicci Tehwan pintu besar ditutup rapat di depan pintu tergantung sebuah papan pengumuman ketika beberapa orang itu mengamati papan pengumuman tersebut, ternyata isinya adalah pemberitahuan bahwa untuk sementara waktu warung teh itu ditutup. Xiao Ling segera loncat masuk ke dalam warung teh itu, walaupun semua ruangan sudah diperiksa namun tak sesosok bayangan manusia pun yang berhasil mereka temukan. Rupanya mereka sudah mendapat kabar bisik pek klipeng. Xiao Ling mengangguk tanda membenarkan jangan sentuh benda yang berada di ruangan ini peringatnya dengan cepat. Para jago mengetahui betapa keji dan telengasnya hati Sen Bo Hong, mereka benar tak berani menyentuh benda yang ada di sana. Xiao Ling segera memimpin para jago mengundurkan diri dari warung teh Jip Jip Teh wao tersebut, kemudian berkata, menurut apa yang aku ketahui, Pusat Metu Senbokhang Hang di Kota sah adalah beberapa tempat. Ini, apakah kalian mengetahui tempat lainnya? Walaupun pertanyaan itu sudah diulangi beberapa kali, namun beberapa para jago tetap membungkam dalam seribu bahasa. Jelas, semua orang tidak ada yang tahu lagi. Sarang metu yang ditempatkan Sembok Hang di Kota sah dengan suara lirih, tonggo anki Segera Berbisik, Xiao Tai hiap kalau tiada tujuan yang harus kira kunjungi lagi, bagaimana kalau sekarang juga kita kembali ke tempat becong Piau Pacu, daripada ia mesti menguatirkan keselamatan kita terus-menerus baik kita segera berangkat, mendadak pemuda itu teringat kembali akan siapa emas sengpet, kepada Tukiu segera bisiknya, Saudara tuh mungkinkah saudara Seng dapat pergi berkeluk pasir di tengah sungai itu Tukiu menggeleng. Tidak, ia tak mungkin ke sana, kenapa? Karena ia sedang menjaga sebuah benda milik Toako sebuah kotak kayu, benar dia bilang kemungkinan besar benda itu sangat penting dan berharga sekali, apakah ia masih berdiam di tempat semula? Kembali Tukiu menggeleng. Tidak, ia sudah mencari suatu tempat lain yang jauh lebih terpencil dan rahasia, tempat itu hanya diketahui oleh Xiao Te seorang. Situ Ling segera berpaling ke arah tonggo Ki dan Liok Chiang, kemudian berkata, "Tong Heng, Liok Heng, silahkan kalian kembali dulu ke Teluk Pasir. Kami akan menjenguk seorang saudara lebih dulu, paling cepet malam ini, paling lambat besok pagi. Kami pasti sudah kembali, Tonggoan Ki dan Liok Chiang segera memberi hormat dan berkata, 'Kalau memang begitu, kami mohon diri lebih dahulu.'" Habis berkata mereka berpamitan dan berlalu dari situ. Dengan wataknya yang jujur dan terbuka, kedua orang ini tidak ingin banyak bertanya mengenai urusan pribadi orang, karenanya tanpa mengucapkan sebuah pertanyaan mereka segera berlalu. Memandang hingga bayang panggung dua orang itu lenyap dari pandangan Xiao Ling berpaling ke arah Tukiu sambil bertanya, Saudara sekarang saudara tinggal di mana Xiao Te aku membawa jalan silapkan mengikuti diriku berangkatlah Tu menuju ke depan Xiao Ling serta pekli Peng membuntuti dari belakangnya. Setelah melalui kedua jalan raya sampailah Tu di sebuah bangunan besar yang dipagar tembok pekarangan yang sangat tinggi. Tempat apakah ini bisik Xiao Ling dengan suara lirih. Gedung terapat tinggal keluarga dari pembesar kota Tiangsa Saudara San kenal dengan pembesar itu Tidak kenal kalau memang tidak kenal Dari mana ia bisa berdiam di situ sang Eloji berkata kepadaku Meskipun orang dari perkumpulan Peho Acung Berhasil menyusup ke segala bidang dan tempat Tindak tanduk mereka kejam dan tidak kenal peri kemanusiaan Tetapi selamanya mereka segan untuk mengganggu orang dari pemerintah kecuali kalau pembesar segera mendesak mereka sehingga tiada jalan lain, mereka tak mau mengganggu kaum pembesar, karena itulah menurut pendapatnya hanya tempat tinggal kaum pembesarlah merupakan tempat yang paling aman untuk menyimpan barang itu satu ingatan berkelebat dalam benak Xiao Ling. Pikirnya, secara tiba Seng Pet bisa menaruh perhatian yang khusus terhadap kotak peti itu, di balik kejadian ini pasti ada hal lain yang luar biasa, maka dia pun berkata, bagaimana caranya kita dapat menjumpai dirinya di tengah kebun yang letaknya di belakang gedung terdapat sebuah ruang boka yang sudah tidak terpakai, kecuali tiap hari dibersihkan satu kali jarang ada orang yang berkunjung ke sana, Seng Eloji berdiam di situ. Biarlah Xiao Te panggil dia keluar Xiao Ling termenung sebentar kemudian jawabnya. Baiklah kita pun tak leluasa untuk mengganggu ketenangan keluarga pembesar suruh saja dia keluar Xiao Heng akan menanti di tempat ini saja. Tu segera mengepas tenaga dan melayang masuk ke dalam pekarangan orang tidak selang seperti anak nasi kemudian muncul kembali bersama Seng Pat yang membopong kotak kayu itu. Xiaoling segera alihkan sorot matanya ke arah Seng Patia melihat tangan kirinya dibalut dengan kain putih. Rupanya baru saja ia menderita luka dengan dahi berkerut segera tegurnya. Saudara Seng, engkau terluka tidak? Mengapa cuma luka yang kecil saja? Ketika kita bertemu beberapa hari berselang, aku rasa saudara Seng masih belum menderita luka. Seng Pet tersenyum. Pertarungan itu baru berlangsung menjelang senja beberapa waktu berselang meskipun lengan kiri Xiao teman dari taluka namun orang itu pun tak akan memperoleh keuntungan apa, apakah dia juga merupakan anggota perkampungan Pek Khoa San Chung Seng Pet Menggeleng. Apakah dia adalah anak buah perkampungan Pek Asa Sao Chung atau tidak, Xiao tetap berani memastikan, tapi kalau dilihat dari gerak-geriknya aku rasa tidak mirip. Macam apakah orang itu justru yang membuat Xiao Te tidak habis mengerti adalah dandanan orang itu seru Tukiu dari samping, potongan pakaiannya membuat kita jadi bingung sekali, sebenarnya macam apa sih dandanan orang itu hanya Xiao Ling keheranan. Dia adalah seorang Hua seorang Hua tidak salah, disiailah letak masalah yang membuat Xiao Te tidak habis mengerti. Orang-orang yang tergabung dalam perkampungan Pek Koa Seng Chung memang terdiri dari beraneka ragam, seandainya terdapat pula beberapa orang Hua rasanya juga tidak terlalu aneh, tapi mereka tak mungkin akan munculkan diri di dalam dunia persilatan dengan dandanan mereka sebagai seorang Hua Mengapa ia sampai bertempur dengan dirimu Seng Pet melirik sekejap ke arah kotak kayu yang berada dalam botpongannya? Kemudian, menjawab, "Dia hendak merampas kotak kayu ini." Diam, Xiao Ling merasa keheranan. Pikirnya, di dalam hati, "Kotak kayu itu kuno dan antik sekali, kecuali orang yang kenal dengan asal-usul kotak kayu itu." tak mungkin ia bersedia merampasnya dengan kekerasan berpikir sampai di situ ia lantas bertanya berapa besar usia Hua itu kurang lebih 50 tahunan 10 orang manusia aneh yang terjerumus dalam istana terlarang, rata merupakan manusia yang telah lanjut usia, dengan usia sang huo Xiu yang masih begitu sedikit, sudah tentu bukan orang dari seangkatan dengan mereka, tapi dari mana ia bisa mengenali asal-usul kotak tersebut. Sungguh aneh, beberapa orang itu sambil bercakap sambil melanjutkan perjalanan. Akhirnya, sampailah di depan sebuah rumah penginapan, sementara itu malam telah menjelang datang pelayan dari rumah penginapan itu sedang memasang lampu lentera untuk menerangi ruangan. Tukiu segera maju ke depan menghalangi jalan pergi pelayan itu sambil menegur, masih ada kamar kosong pelayan itu mengemti sekejap empat orang tamunya kemudian menjawab, masih ada sebuah halaman yang kosong entah kalian merasa cocok atau tidak, cepat membawa jalan tukas Tukiu. Pelayan itu segera membawa beberapa orang tamunya masuk ke dalam ruangan dan menuju sebuah halaman yang luas. Bangunan di belakang halaman itu berdiri sendiri di samping barat. Terdapat ruang tamu tempat itu, merupakan suatu tempat yang terpisah dengan kamar tamu lainnya. Pelayan segera menghidangkan air teh, memasang lampu lentera, dan mengundurkan diri. Dengan cepat, Tukiu melakukan pemeriksaan di sekeliling ruangan itu, kemudian baru mengundurkan diri kembali ke dalam kamar. Sementara itu Xiao Ling telah mengamati sekejap kotak kayu itu, ia temukan di balik kotak kayu bagian dasarnya terukir sebuah lukisan Buddha. Karena kotak itu telah dibersihkan oleh Seng Pa, maka ukiran tersebut dapat kelihatan amat jelas. Tatkala Seng Pei menyaksikan Xiao Ling telah menaruh perhatian terhadap kotak kayu itu sambil tersenyum ia berkata, setelah Xiao terbersihkan kotak kayu ini dari lapisan debu ku temukan ukiran indah iseng berbentuk Buddha itu di dasar kotak. Hal ini pernah ku bicarakan dengan saudara tu menurut dugaan kami kemungkinan besar isi kotak ini adalah benda yang sangat berharga sekali, saudara tu sudah memberitahukan hal ini kepadaku sahut Xiao Ling. Karena kotak kayu ini, mau tak mau terpaksa Xiao Te harus menghindarkan diri dari kelompok Bui Tuo Tiang dan Bebun Hui sekalian para jago untuk sementara waktu, sebab di antara kelompok jago silat itu banyak terdapat jago kawakan yang berpengetahuan luas seandainya ada orang yang bisa kenali asal-usul kota ini kemudian suruh Xiao Te membukanya. Bukankah Xiao Te bakal serba salah sedia payung sebelum hujan tak ada salahnya? Karena itulah pun, tika sementara waktu aku menghindarkan diri dari pertemuannya dengan mereka semua, tapi secara diam berjanji dengan saudara tu untuk bertemu di sini. Menanti toh aku sudah dijumpai dan toh aku telah mengemati benda yang berada dalam kotak kayu ini. Barulah aku pergi menjumpai mereka. Seingatku Xiao Heng sudah pernah membuka kotak kayu ini dan isinya hanya sejilid kitab yang halaman depannya terbuat dari kulit kambing. Di atas kitab itu rupanya berisikan Kitab Injil, bukankah begitu? Seng Pet tertawa. Tentang soal ini tentu saja Xiao si masih ingat, tapi pada saat itu kita toh belum melakukan pemeriksaan dengan seksama dan lagi kita pun belum sempat membuka lembaran kitab sembahyangan itu saudara Seng toh bisa membuka kocak itu dan melihat sendiri tentang soal ini. Xiao si tidak berani mengambil tindakan secara gegabah. Tukas Seng Pat sambil gelengkan kepalanya. Kita toh saudara angkat yang sehidup semati, engkau terlalu kukuh dalam adat seru Xiaoling. Setelah berhenti sebentar, sambungnya, "Nah, sekarang bukalah kotak itu dan periksalah isinya." Seng Pat menurut dan segera membuka kotak kayu itu. Isinya hanya berupa sejilid kitab berhalaman kulit kambing, kecuali itu tiada benda lain yang kelihatan. Seng Pat segera mengambil lentera dan memeriksa sekitar kotak itu dengan seksama ketika ia gagal menemukan sesuatu yang mencurigakan hati sambil geleng kepala. Katanya. Aneh sekali masa kitab sembahyangan ini sangat berharga sekali hingga menjadi perhatian orang banyak dengan penuh seksama ia mulai mengetuk permukaan kayu itu dan arah depan hingga arah belakang dengan harapan berhasil menemukan suatu tanda yang mencurigakan. Tiba satu ingatan berkelebat dalam benak Xiaoling, dengan suara rendah ia segera berbisik, Saudara Seng, kalau toh permukaan kotak di dasar sebelah luar dapat diukir dengan sebuah lukisan Buddha, apa salahnya kalau di balik dasar kotak ini diukir pula dengan tulisan-tulisan sedikit pun tidak salah seru, sengpet dengan girang, dengan cepat ia bersihkan dasar kotak tersebut dengan sebuah kain lap. Sedikit pun tidak salah, dari dasar kotak tersebut ia benar menemukan lekukan tidak merata yang mirip dengan ukiran tulisan segera teriaknya. Oh, oh, dugaan tuo aku tepat sekali. Memang di isinilah tulisin itu diukir, Tokyo maju ke depan dan membersihkan kembali dasar kotak itu dengan lebih keras hingga permukaan kotak nampak licin dan berkilat. Setelah itu barulah diteliti dengan seksama. Sekarang kelihatan ukiran-ukiran di dasar kotak serta dasar penutup kotak itu dengan jauh lebih jelas. Xiao seserah sesera meletakkan kotak kayu itu di atas meja kemudian mengambil lampu lentera dan didekatkan dengan kotak tadi ia lihat ukiran tersebut berbentuk seperti tulisan bukan tulisan bunga bukan bunga lewak liuk dan bunga bengkok susah ditangkap apa arti daripada ukiran tersebut dengan dahi berkerut Seng Pat segera berkata tulisan yang terukir di atas kotak kayu itu rupanya tulisan dari negeri Tiantok India kita semua tak ada yang mengerti kalau memang tidak dimengerti. Dari mana saudara Seng dapat mengatakan kalau tulisan itu berasal dari negeri Tiantok? Tempo hari Xiao Te pernah berjumpa dengan seorang Xiao dari gereja Xiao Limsi yang membawa setumpukan kitab sembahyangan bertulisan huruf Tiantok. Aku masih ingat dengan bentuk tulisan itu. Maka setelah menyaksikan tulisan di atas kotak ini mirip benar dengan tulisan yang kuingat, maka bisa kuyakini bahwa tulisan tersebut pastilah bahasa negeri Tiantok. Sayang sekali orang yang mengerti tulisan itu sukar dicari, keluh Xiao Ling. Manusia berbakat demikian jarang ada di daratan Tiongkokan, bagaimana baiknya kecuali para Huo Xiao yang berdiam di dalam gereja Xiao Limsi. Kemungkinan sekali orang yang mengerti tulisan tersebut memang susah ditemukan, sambung sengpet. Tiba satu ingatan berkelebat dalam benaknya, segera sambungnya lebih jauh, bagaimana dengan Hua Xiu itu, Hua Xiu yang mana tanya Tukui dengan cepat Hua Xiu yang saling bertempur melawan aku dan sama terluka itu setelah ia melihat kotak kayu tersebut. Tanpa bertanya hijau atau merah ia segera turun tangan dan segera untuk merampasnya, jika ia tidak kenal huruf Tiantok dari mana bisa kenali pula asal-usul dari kotak kayu itu tidak salah. Kini Hua tersebut berada di mana Seng Pet termenung dan berpikir sebentar, lalu jawabnya, aku rasa ia tak mungkin meninggalkan tempat ini terlalu jauh. Sebab sebelum tinggalkan diriku tadi ia masih sempat memandang sekejap ke arah kotak kayu milikku ini dengan pandangan kesemsem, itu berarti bahwa dia sangat tertarik dengan kotak kayu ini dan merasa keberatan untuk meninggalkan dengan begitu saja parahkah luka yang diderita olehnya Seng Pet menggeleng. Tidak terlalu parah tapi juga tak dapat dihitung terlalu enteng sahutnya. Kembali Xiao Ling termenung beberapa saat lamanya lalu ujarnya kembali dengan suara lirih Jadi Huo Xiao itu adalah seorang yang berasal dari negeri Tiantok menurut pendapat Xiao Te dia adalah rakyat dari daratan Tionggoan Bahkan kemungkinan besar berasal dari gereja Xiao Limsi apakah ia mempergunakan ilmu silat dari perguruan Xiao Limsi ketika terjadi pertarungan untuk pertama kalinya ia berusaha keras menggunakan pelbagai macam ilmu silat untuk menghadapi diriku rupanya dia tidak ingin memperlihatkan ilmu silatnya yang berasal dari perguruan Xiao Limpei tapi kemudian setelah berhasil Xiao telukai dalam keadaan terdada akhirnya Toh ia gunakan ilmu silat dari perguruan Xiao Lim Pei untuk melukai Xiao Te dalam perkampungan Pek San Chung. terdapat juga anak murid dari gereja Xiao Lim Si, jika ditinjau dari cerita saudara Seng, aku rasa dugaan ini tidak bakal salah lagi seru Xiao Ling. Andai kata ia masih berada di kota Tiang maka kemungkinan besar padri itu masih berdiam di sekitar dua belah jalan raya dari tempat ini. Menurut penglihatan Xiao Te agaknya tujuan dari Hua Xiu itu hanyalah berusaha untuk merampas kotak kayu ini dan ia sama sekali tiada hubungannya dengan perkampungan Pek Sanjung. San Chung. Xiao Te akan usahakan untuk mencari kabar berita tentang tinggalnya, sekarang hari sudah jauh malam. Engkau akan pergi kemana untuk mencari kabar tentu saja sukar untuk mencari kabar berita tentang jejaknya kata Seng Pet. Ia memperendah suaranya dan melanjutkan kusir kereta, tukang perahu, kuli kasar pegawai negeri adalah manusia yang paling sukar dihadapi dan jarang sekali ditemui orang jujur tapi justru manusia seperti inilah yang paling mudah digunakan tenaga mereka lagi pula pengetahuan mereka luas serta tamak akan harta asal diberi pahala yang besar muka pekerjaan macam apapun dapat dilakukan olehnya bicara sampai di sini ia membungkam dan putar badan lalu berlalu dari ruangan tersebut tidak selang beberapa saat kemudian Seng Pe telah muncul kembali di dalam kamar sambil tertawa. Hahaha <tik> katanya, toh aku mari kita beristirahat sebentar seandainya Huo itu benar masih ada di sekitar sini maka tidak sampai satu jam kemudian pasti ada berita yang kami dapatkan Xiao si Ling tabu bahwa saudaranya ini berakal cerdik dan berpengalaman amat luas dia pun hanya tersenyum belaka tanpa banyak bertanya lagi. Sedikit pun tidak salah, tidak selang setengah jam kemudian muncullah seorang pelayan dengan wajah penuh keringat, sambil mengatur napasnya yang terengah-engah bisiknya lirih. Toako, tugas yang kau berikan kepada hamba telah berhasil hamba laksanakan dengan baik bagaimana kabarnya Toa Suhu itu berdiam di rumah penginapan Toa sengseng -seng Pet merogoh ke dalam sakunya dan serahkan dua lembar daun emas kepada pelayan itu, katanya. Baik bawalah kami ke tempat itu, kita mau kemana bisik Ling, Mengundang Toa Suhu itu untuk menerjemahkan tulisan Tiantok yang ada di atas kotak kayu itu dari mana engkau bisa tabu kalau ia mengerti tulisan Tiantok paling sedikit ia mengetahui akan asal-usul dari kotak kayu itu Toa Ko duduklah sebentar di sini, Xiao Te akan segera kembali aku ikut. Seru Tukiu sambil bangkit berdiri. Bagus kita berangkat bersama dengan begitu kegagalan pun dapat diatasi dengan membawa pelayan itu buru mereka berlalu dari ruangan tersebut. Sepeninggal beberapa orang tupek, Klipeng bertanya dengan suara lirih, apakah mereka akan pergi membekuk Hwasyo itu mungkin begitu meskipun mulutnya menjawab namun sepasang matanya menatap ukiran di atas kotak kayu itu dengan saksama rupanya pemuda itu tertarik sekali oleh kotak mustika tersebut. Tatkala dilihatnya si anak muda itu sedang pusatkan seluruh perhatiannya pada ukiran di atas kotak kayu itu, Pek Lipeng pun tidak berani mengganggu lebih jauh dia hanya berdiri di samping Xiao Ling sambil secara diam melakukan siap siagaan untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Kurang lebih sepenanak nasi kemudian, Tu muncul kembali dalam ruangan itu Samuel membopong seorang Huo Xiao berjubah abu. Seng Pet mengikuti di belakang Tukiu. Setelah berada dalam ruangan, Tukiu turunkan padri itu ke atas tanah dan membebaskan dua buah jalan darahnya tertotok. Xiao Ling mengawasi padri itu dengan seksama, ia lihat Hua tersebut berusia antara 50 tabunan, di atas kepalanya mempunyai lima buah cap pantangan yang membekas. Dalam hal ini menunjukkan bahwa padri tersebut adalah seorang padri tinggi yang menjalankan pantangan secara keras. Setelah jalan darahnya dibebaskan, Xiu itu segera bangkit berdiri, tapi kemudian duduk kembali dengan sempoyongan. Ternyata sewaktu ia bangkit berdiri tadi, dirasakan jalan darah para sepasang kakinya masih tertotok. Maka begitu bangkit berdiri dengan lemas ia terduduk kembali. Seng Pet mendehem ringan dan menegur. Tai Su coba lihat benda apakah yang berada di atas meja itu. Huo itu angkat kepala dan memandang sekejap, kemudian jawabnya, sebuah kotak kayu kenapa sih engkau pernah berusaha untuk merampas kotak kayu itu dus berarti engkau mengetahui asal usul dari kotak tersebut bukan Huo Xiao alihkan sorot matanya menyapu sekejap ke arah Xiao Ling Pengseng Peng serta Tu Qiu bukannya menjawab sebaliknya dia malah bertanya siapakah kalian berempat rupanya Xiao Ling masih dalam keadaan menyaru maka asal usul mereka sulit diketahui orang. Seng Pat segera tertawa dingin, hek eh, hek eh, hek eh, nampaknya Taisu sangat memandang enteng soal mematih hidup, HMM betulkah engkau tidak takut mati? Apa maksud ucapanmu Padri Balik bertanya, kami sekalian belum sempat bertanya kepada Taisu ternyata Taisu malahan ajukan pertanyaan untuk mengetahui asal-usul kami setelah berhenti sebentar. Terusnya, engkau toh kenal akan asal usul dan kotak kayu itu berarti engkau mengerti juga bukan akan tulisan Tiantok yang terukir di atas kotak ini, dekatkan kotak itu kepadaku, Pincheng akan memperhatikannya dengan lebih seksama Sengpet tak dapat berbuat lain terpaksa ia dekatkan kotak kayu itu ke hadapan Su tersebut. Dengan penuh seksama dan teliti Wosyo itu memperhatikan seluruh kotak kayu itu mendadak paras mukanya berubah hebat gumamnya seorang diri oh, oh rupanya benar kotak kayu ini rupanya benar kotak kayu ini sepasang matanya terbentang seksama lebar dia awasi ukiran di dasar kotak kayu itu dengan lebar seksama Sengpet Pet letakkan lampu lentera di meja dan membuka kotak kayu itu ujarnya, "Kembali, apakah Tai Su sudah mengerti apa maksud tujuan kami mengundang Tai Su kemari? Bukankah kalian berharap agar Pin Cheng bersedia menerangkan isi dari tulisan Tiantok itu? Kalau Tai Su sudah mengerti, hal itu jauh lebih bagus lagi." Padri berjubah abu itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Apa yang hendak kalian lakukan atau diri pinceng silahkan segera dilaksanakan, aku tak nanti akan buka suara, oh minto hut mendadak padri tersebut pejamkan matanya dan mulut membaca doa. Tindakan tersebut jauh di luar dugaan seng pat sekalian, untuk beberapa saat lamanya mereka berdiri terperangah. Tukiu segera mendengus dingin. HMM Taisu, engkau benar tidak takut mati Hua Xiao baju abu itu membuka matanya kembali dan menjawab dengan ketus, kenapa aku mesti takut mati, apakah engkau merasa bahwa mati dalam keadaan begini adalah satu kematian yang berharga pinceng mengorbankan jiwa demi kepentingan umum dan keamanan manusia di kolong langit? Tentu saja kematian sangat berharga pekli pengmelirik sekejap ke arah Xiaoling, kemudian bisiknya, kalau ditinjau dari tindak tanduknya itu. Seolah menerangkan isi dari tulisan Tian tersebut, bagi dirinya merupakan suatu perbuatan yang sangat berdosa sekali apakah Hengkaut tahu sebabnya? Aku rasa di balik persoalan ini pasti ada sebab-sebab tertentu, dalam pada itu Seng Pet telah bertanya dengan suara keheranan. Ei, Hua Xiao, apakah isi dari tulisan Tiantok itu jauh lebih penting daripada kematian sendiri? Kendati pun Pin memiliki 8 sampai 10 lembar nyawa pun tak akan lebih penting dan berharganya daripada isi tulisan tersebut. Bab 8 ah, masa ia teriak sengpet dengan dahi berkerut. Hua Xiao baju abu itu tertawa dingin. Oh Min Tohut sepasang matanya kembali dipejamkan rapat. Seng Pat segera berpaling ke arah Xiao Ling dan berbisik dengan suara lirih, To'ako, aku mulai agak mengerti kemungkinan besar isi dari tulisan itu adalah sejenis ilmu silat yang dahsyat. Ia tidak takut mati, masa tidak takut juga menghadapi rasa sakit yang menyiksa badan seru Tukiu dari samping. Biar kita totok dulu, jalan darah gonciat hiatnya." Keringat sebesar kacang kedelai mulai mengucur keluar membasahi batok kepala Sang Hu yang gundul kelimis rupanya ia merasa jeri dan ngeri sekali terhadap ilmu totokan Ngoin Hiat seperti apa yang diucapkan Tu Qiu barusan. Dengan cepat ia membuka matanya kembali teriaknya penuh kegusaran. HMM kendati pun kalian bendak menggunakan carry yang kejip pun untuk menyiksa diriku. Jangan harap Cheng bersedia buka mulut untuk menerangkan persoalan ini rupanya Tukiu sendiri pun dibikin naik pitam oleh sikap Seng Padri yang keras kepala katanya, baiklah akan kubuktikan bahwa kambing memang tak bisa memanjat pohon, dia ayun tangan kirinya dan segera menotok jalan darah penting di atas Padri itu. Xiaoling yang kebetulan berada di sisinya segera bertindak cepat ia ya, tangkis totokan dari Tu itu dengan tangan kanan dan serunya dengan keras, Saudara tu tahan kita tak boleh melukai orang secara ngawur dan sembarangan, kemudian sambil menjura kepada Hua Xiu itu sambungnya lebih jauh, Tai kalau engkau tidak memiliki iman yang teguh dan semangat jantan sebagai seorang pendekar besar yang tak takut mati tidak nanti engkau bisa menampilkan kegagahan yang luar biasa seperti ini aku merasa kagum sekali kepadamu tak usah menjilat pantat dan membaiki diriku maaf pinceng tidak doyan dengan care permainan semacam itu tukas Seng Huo Xiao sambil gelengkan kepala. Xiao Ling tersenyum. Baiklah, kita tak usah membicarakan soal tulisan di atas kotak kayu itu lagi. Bagaimana kalau kia bicarakan persoalan yang lain saja boleh toleh saja? Apakah taisu berasal dari gereja Xiaolimsi Limsi sedikit pun tidak salah. Taisu bisa membaca tulisan Tiantok itu berarti kedudukanmu di dalam kuil tentu tinggi sekali. Bukankah begitu pinceng bertugas dalam ruang penyimpan kitab dan bertanggung jawab atas segala urusan mengenai soal kitab sembahyang? Aaa Xiaoling berseru tertahan apa maksud dan tujuan Tai berkunjung ke kota Tiang Sah kali ini Pin Cheng datang bersama Su Hengku tapi ketiga orang itu sudah menemui ajalnya semua di tangan kalian mati di tangan kami seru Xiaoling terpengah. Tak bakal salah lagi kecuali kalian orang dari perkampungan Pek Boa siapa lagi yang dapat melakukan perbuatan serendah dan sihina ini memberi racun lebih dahulu kemudian melakukan penyergapan sayang dugaan ta isu keliru besar. Kami semua bukanlah anggota perkampungan Pek Hoa San Chung. Kalau bukan anggota perkampungan Pek Hoa San Chung, mengapa kalian menyaru sebagai pelayan untuk menyusup ke dalam kamar pinceng dan melakukan serangan menggelap untuk menotok jalan darahku? Xiao si Ling segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Seng Pat serta Tukio kemudian tegurnya. Benarkah kalian telah menyaru sebagai pelayan untuk menyusup ke dalam kamarnya dan melancarkan serangan untuk menawan Tai ini? Tukiu tertawa jengah jawabnya, kami takut to sekalian menunggu terlalu lama, karena itu kami telah menggunakan sedikit siasat untuk menawan Tai ini hidup-hidup Xiaoling -hidup, segera menghela napas panjang. Aaai tidak aneh kalau dia mengira kita sebagai anggota dari perkumpulan pekho San Chung. Setelah terhenti sebentar, terusnya, bebaskan jalan darahnya yang tertotok. Tukyo mengiakan, ia segera menepuk bebas jalan darah Seng Hu Osho yang tertotok. Setelah melihat saudaranya menyelesaikan tugas itu, Xiao Ling mendehem ringan dan berkata kembali, Taisu, sekarang engkau boleh pergi dari ini.